Dalam dunia ni ada banyak sangat keajaiban alam. Tapi berapa banyak yang kita pernah tengok dengan mata kepala sendiri? Video kali ini kita nak sambung perjalanan dari Gunung Bromo untuk jadi saksi hidden gems yang paling mind blown yang ada dekat Tanah Jawa. Hey, assalamualaikum. Selamat datang ke Tumpak Sewu, Indonesia. Finally, bucket list kita orang untuk tawan Gunung Bromo dah settle. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Pagi ini kita akan bergerak ke air terjun yang paling cantik dekat Indonesia. Dinginnya angin pagi ini. Lawa. Nak pergi Tumpak Sewu dari Gunung Bromo ni sepatutnya ambil masa 3 jam je. Tapi kita orang ada masalah besar. Sesat jauh sampai masuk hutan pokok pine. Jadi keperluan ni, pasir ni. Jadi keperluan ni. Apa itu naik dah ke atas. Tengok, pokok pine macam ni, dia buat tahu getah tau. Ni getah yang keluar daripada pokok ni. Eh, wangi lah. Wangi? Getah pine? Dia pun macam refreshing balm tau. Macam Yuyi Cat Limau macam tu lah. Tak apa macam kita. Kita bau pekat teruk lah. Betul lah. Dia ada bau sikit. Dia macam wangi-wangi juga kan. Oh, keras. Tak, dia melekat macam gel macam ni. Tapi dia wangi. Dia wangi. Getah dia memang lain lah dengan getah kita. Mungkin bukan untuk getah buat tayar tu bukan kot. Dia mungkin getah untuk buat melai. Pertama kali tengok getah. Ya. Wangi baunya. Di sana dah asal ya? Tidak ada. Getah busuk sana. Di Malaysia. Karat itu. Oh, cuman Malaysia. Malaysia. Ini Malaysia juga. Iya, iya. Dari sini nanti lewat itu, wes. Pokok pine ini untuk pewarna perabot. Warna macam perabot furnitur. Oh. Kayu macam tu. Oh. Karena kalor dia tu merah. Kali merah. Ah, kalor merah. Di Malaysia pun udah banyak. Udah banyak perujuan dah. Kita orang baru tahu, rupa-rupanya kawasan ni baru je kena letusan gunung berapi Semeru. Jalan nak masuk kampung ni memang apa? Keliling kiri kanan ni rumah ni semua debu. Debu kan? Ha, debu. Jalan ni pun semua dah hancur sebab lepas gunung berapi turun letup. Ini banyak yang kosong ni. Sekarang jadi ghost town lah. Ghost village. Ghost village. Dahsyat lah tempat ni. Memang kemusnahan total lah. Dia ambil pasir-pasir sini untuk dijual sebenarnya. Sebab debu ni antara material yang terbaik untuk buat rumah. Tujuh. Kawasan dia jadi tempat lombong. Okey. Ini dekat kampung Gajah Kuning on the way ke Tumpak Sewu. Tengok rumah kat sini semua dah tertimbus dengan debu gunung berapi Semeru tau. Orang tak ada langsung kat sini, semua dah tinggalkan tempat ni. Ni tengok tempat dia. Brain lah macam mana orang tengah masak kan. Tengah masak-masak tu tiba. Memang tak dapat imagine lah berapa banyak kemusnahan yang berlaku sekelip mata tau. Segala pokok-pokok semua terbakar, semua hilang terus. Tinggal batang-batang je, semua mati. And then haiwan-haiwan kat sini, segala macam manusia-manusia pun memang sekelip mata lah. So dalam timbunan-timbunan debu gunung berapi ni, dia cakap still ada mayat-mayat yang tak dapat trace lagi. Debu tu memang panas, so dia bakar seluruh kampung kat situ. Ramai yang mati tau.
Scary lah, scary gila tau. Ni tengok dia punya debu sampai tu pintu. Tinggi pintu. Cuba masuk. Masuk masuk dalam. Wah. Ni memang kalau tersangkut dalam ni memang tak boleh keluar dah. Memang tertimbun jelah. Seram ah, seram dengar pak cik cerita dia kan. Oh, radius dia memang letusan tu radius dia besar. Gunung Semeru daripada sini 17 km tau. 17 km tapi batu gunung berapi tu campak sampai sini. Tengok ukuran dia macam ni. Oi. So kena rumah orang ke nampak lah. Bau dulu. Tak leh. Memang kena pakai. Tengok batu dari dalam perut bumi. Pada gunung berapi tercampak. Oh, bayangkan batu besar ni tercampak di atas rumah. Uish. Hui. Gunung Semerunya ke sana, dekat sana tau. Ha. So dia meletup sampai ke sini dia semua habis. Licin terus semua. Meletup lalu sini. Dia ikut angin, bang. Dia terbawa angin. Debu ni bukan debu biasa tau. Debu ni masa meletup dulu panas. Kena pokok-pokok terbakar, kena rumah-rumah terbakar. Ya. Sini kampung ni macam dah tak ada orang lah sekarang. Yang ada sebagian tak ada orang tu. Jauh perjalanan kita hari ni. Dulu ni ada semua rumah orang lah. Sini laluan larva, bang. Laluan larva? Laluan larva kalau meletup sampai sini. Saya pernah tengok di TV. Oh, terputus terus? Terputus. Masa terputusnya. Kita orang memang betul-betul speechless tengok tempat ni jadi macam padang jarak padang terkukuh sebabkan letusan gunung berapi Semeru. Saya yang habis di sana, pinggir jembatan sana. Oh, baru pindah ke sini? Ini, ya ini juga warung saya. Saya yang bertahan di kamar mandi selama 2 jam. 2 jam? Abu vulkaniknya panas. Vulkaniknya panas? Panas, ya. Bapak ada kena tak? Kena badan panas, ke melecur? Alhamdulillah, utuh. Keluarga bapak selamat? Utuh selamat. Cuma karyawan satu meninggal dunia. Tidak nurut sama saya. Itu. Diajak bertahan di kamar mandi, tidak mau langsung pulang bawa sepeda. 50 meter dari warung langsung jatuh kan meripatnya ini enggak muat gitu. Mata enggak bisa naik. Iya, abu dia panas, bang. Iya. Jadi melecur lah. Iya. Dulu dekat sini ramai orang. Ramai. Ya. Tapi sekarang dah tak ada sangat orang. Dah ada. Tak dapat saya bayangkan. Waduh, cuma gimana? Jangan sampai kejadian lagi. Nampak. Kayak kiamat dari itu ya. Pas ya, saya keluar dari kamar mandi itu sampai enggak percaya saya gini. Hidup apa mati ya. Memori hilang udah. Iya, enggak percaya. Dahsyat pengalaman. Iya, iya. Sebaik bapak selamat. Selamat, alhamdulillah. Pengalaman saya dari Malaysia. Malaysia. Ha, tak pernah ada gunung berapi. Dah. Jadi bila dengar semacam aduh, sering gini, Pak. Sini lurus aja. Oh, lurus yang situ kanan berarti ya. Nah, kamu siapa? Eh, lupa. Salah kereta. Salah duit. Bagi duit. Alhamdulillah sampai juga. Ah, kita gerak tadi pukul 7, sekarang pukul 5 petang. Ya, hari ketiga kita orang kat Indonesia. Hari ini kita dekat Pronojiwo Lumajang. Ha, sebenarnya kita nak pergi air terjun Tumpak Sewu sebenarnya. Ha. Tapi hari ini memang mencabar sebab kita lalu tiba-tiba jalan tutup sebab Gunung Semeru tu meletup dan jalan banyak tutup lah. Hancur semua jalan, putus. Kita sudah sampai dekat cottage kita. Kawasan ni macam ni. Memang dekat je tempat kita ni dengan air terjun kita nak pergi. Nanti kita tengok cottage ni. Bilik kita. Ah, sini bilik kita. Welcome. Ini bersepah ni. Bersepah barang kabel. Hari ni kena duduk sini. Yes. Tapi ngumpat. Sebelah ada sini.
Dia macam konsep digital nomad. Ada apa kat sini? So digital nomad sesuai kat sini sebenarnya. Boleh kerja kat sini. Bangunnya tidur, tu boleh buat kerja. Ladies? Yes. Yeah. Let's go. Selamat pagi. Hari ini hari keempat dekat Indonesia. Kita akan explore air terjun yang paling cantik dekat tanah Jawa. Kawasan ni bila abang kira tengah sikit lah. Dia ada kawasan kedai untuk abang makan dulu, sarapan dulu kat sini. Macam-macam ada. Ni jual apa, Pak? Gorengan? Ya, goreng, nasi goreng. Nasi goreng pun ada. Oh, nanti naik ke atas kita makan. Ya. Boleh. Kelapa pun ada? Kelapa muda. Kelapa muda? Sedap, ya, ini. Kejap lagi turun. Kita turun dulu. Turun dulu. Hari ni kita orang terbang jauh ke Indonesia untuk buat semua tengok air terjun yang paling cantik dekat tanah Jawa. Selamat datang ke Tumpak Sewu. Masya Allah, Hadi. This is Indonesia. Air terjun Tumpak Sewu ni dekat daerah Kabupaten Lumajang. Kalau daripada Bromo semalam, kita drive 3 jam ke sini. Tapi kita dah sesat lah. Tumpak ni dalam bahasa Jawa maksudnya naik. And then Sewu dia maksudnya 1000. So, air terjun Tumpak Sewu ni namanya naik 1000. Sebab ada macam 1000 air terjun dekat sini. Memang cantik sangat-sangat lah. Kalau datang pagi-pagi, tak ada orang macam ni, serius best sangat lah. Dia macam speechless tau. Sebab bila kita sampai di sini, kita tengok air terjun yang meluas macam ni dengan ada pelangi kat situ. Bapak lah. Keliling. Dia macam Niagara Falls kan? Pernah dengar? Niagara Falls tapi versi Asia punya. Air terjun ni, dia punya sungai, dia punya air ni mengalir daripada Gunung Semeru tau sebenarnya. Daripada Gunung Semeru 17 km datang ke sini, terjun dekat sini. Memang antara the best natural wonders lah. Macam natural wonders yang gila-gila punya dekat Indonesia. Kita boleh experience Tumpak Sewu ni dekat dua tempat. Kalau daripada atas ni, kita boleh tengok view yang macam ni. Tapi ada satu lagi, kalau betul-betul nak experience gunung air terjun ni, kita turun ke bawah. Yang tu memang lagi epic lah. Memang curam and then jalan dia agak licin, so memang kena careful sikit lah. Kalau bawa budak-budak memang kena careful. Kawasan ni kalau nak masuk memang sangat susah. Memang kasut, tak tahu nak pakai kasut apa. Memang licin. Lepas tu dia punya ni pun tak betul lah. Memang manual lah orang buat kan. Ni pun tambah-tambah yang ni. Tak tahu lah. Berhati-hati je lah kepada semua. Kalau kanak-kanak tu, better tak payah ikut lah kot. Kalau tak expect langsung, kena lalu kali tali macam ni. Tak kata tangga biasa dia. Jadi. Ah,
Woi. Ah, oh. Dekat bawah ni pun ada kedai. Kedai boleh makan-makan kat bawah ni. Bapak ah. Ha? Anak track set. Ha? Malaysia. Malaysia. Malaysia harga lain. Jalan nak turun pergi air terjun ni memang betul-betul mencabar. Masya Allah, gila jalan dia. Terputus lah pula lambatan ni. Air terjun Tumpak Sewu. Ya, paling dulu dah mana-mana gila. Tak tahu cakap apa dah ni. Memang epic kau-kau lah. Dah macam hujan dah kat sini. Oh, game room. Ui, basah ni. Sabis. Sayang lah tak dapat bawa kamera tu kan. Sebab cam-camnya. Tapi pilih kita dapat lah. Untuk apa semua. It's fine. Travel to tell stories. Oh, kena ada brains ni. Ada pelangi lah nampak. Dia akan random jadi. Selalunya pelangi kat atas jauh. Yang ni pelangi kat tepi ni je. Cakap segala penat lelah kita tadi turun betapa mencabarnya, berbaloi sangat ah. Ni air terjun yang paling cantik aku pernah tengok seumur hidup aku. Depan mata, live depan mata. Dia cantik, air terjun cantik, bule-bule kat sini cantik. Bule-bule? Ah, bule, semua cantik. Memang tak bosan lah? Tak bosan lah. 360 cantik. Ni kalau bawa hemok, oh, bawa hemok gantung daripada ujung sana ke ujung sana. Mana boleh gantung? Tak apa buat ni, zipline. Dari atas tu turun ke bawah. Ui, tu lagi. Puas hati. Epic lah, sumpah cakap. Datang je sini tadi, kita orang tu diam tau, tak bercakap. Kita orang memang menghayati momen gila. Daripada sana? Haa. Sampai ke sini? Tak bercakap. Ambil, datang nak ambil gambar lah. 360 cantik. Tadi macam jatuh sikit tau. Jatuh pun tak bunyi adu. Macam bangun balik. sebab terlalu menghayati tau. Agak ramai tau. Kita kena beratur untuk ambil gambar. Tapi kalau tak nak ada orang, datang pagi-pagi. Okey? Okey. Berapa jam tunggu tadi? Tadi? Ha. Baru satu jam je. Baru satu jam. kita datang tadi pukul 7 pagi. Ha, pukul 7. Ha, sekarang pukul 1 petang. Woi. 1 petang. Abang Rizky masih setia menunggu. Masih. Ha, dia duduk sini, dia tengok bule-bule yang ada. Itu yang bikin bertahan. Itu yang bikin bertahan. Kalau tak, jom pulang. Okey, jom. Ayuh.
Sebenarnya dekat belah atas ni ada je air terjun yang jernih. Kalau kau nak mandi, tengok air dia. Jadi sebenarnya kita orang tengah tidur, tiba-tiba Abang Rizky kejut kita, cakap kita dah sampai. Kita macam kaget sebenarnya. Kau sampai ke mana? Rupanya kita sekarang ada dekat masjid yang paling pelik dekat dalam Indonesia ni. Dalam dunia kot. Dalam dunia mungkin. Dalam dunia mungkin. Masjid ni nama dia Masjid Tiban dekat Turen Malang. First time lah tengok macam ni, masjid macam ni. Dia tak macam masjid tau. Dia macam besar tempat ni. Dia tinggi dia ada 10 tingkat bangunan. Orang cakap masjid ni dibina oleh bangsa jin dalam satu malam. Orang kampung sini tak tahu pun yang tiba-tiba ada masjid kat sini. Semalam dia lalu tak ada. Tiba hari ni dia lalu ada. Besar oh. Macam ni. Mustahil masjid yang besar macam ni orang tak tahu macam mana tempat ni ada tiba-tiba. Mestilah macam ada. Oi, what happened? Apa yang jadi? Gimbal mati. Gimbal mati. Masjid ni besar sangat sampai kita orang tak jumpa mana pintu masuk. Sana. Ke sana belok itu ada pintu. Iban tu dalam masa jauh masjid jatuh. Orang cakap masjid ni tiba-tiba jatuh daripada langit lah. Sebab daripada mula tak ada, tiba-tiba ada kat dalam tengah ni. Tung, jatuh. So masjid Tiban jadinya seram ke tadi tiba-tiba timba ke jatuh macam tu. Mana mungkin kamera boleh jatuh macam tu? Tak mungkin ya Pak. Ada sendiri something mengganggu kameranya. Something kaget kami. Ini macam dalam gua sikit kan. Dia macam dekat Crazy House yang kita pernah pergi kat Vietnam dulu sikit. Kan. Besar tu. Dia punya ikan mat ni. Mok. Belendiak. Tak jumpa lagi sebenarnya mana tempat solat tadi. Kita dah pusing ke berlama dalam ni. Nampak ikirik mana? Nampak ikirik, nampak ikan. Mana masjid tempat semayang dia? Dah maghrib ni. Ya. Maghrib jangan main kat luar. Ni kalau dalam masjid. Ni dalam masjid. Mencari masjid ni dalam masjid. Tapi mana tempat dia punya? Kita mencari mana terletaknya bunyi azan itu. Lagi perang ini. Ya, sepertinya. Ya, di situ. Hah? Bawah. Takut nak pergi. Dalam masjid tak jumpa buat solat. Sana apa sana? Tak tahu. Pertama kali. Pakcik-pakcik dekat belakang ni pun sesat tau. Tak tahu nak solat kat mana. Kiblat tak tahu kat mana. Padahal ni dalam masjid. Al-Quran, Al-Quran yang digunapakai oleh semua orang yang datang ke sinilah. Kita ada rak mungkin di tengah ubah suai lagi. Tak tahulah. Sejak bila dan sampai bila ubah suai tempat ni. Wow. Menarik dan menakutkan. Dia orang tak semayang tapi kita setengah sesat. Dalam masjid. Sesat dalam masjid. Ya Allah, apa ni? Allah. Mana? Ni jalan menuju ke bawah.
cakap pasal apa. Tak boleh cakap apa-apa. Bro. Kembawal, kembawal. Bawa hitam, sound. Cuba buat apa? Menuju puncak impian yang satu. Eh, bersama janji. Lantai empat jadilah kebersihan. Lantai lima, lantai empat dalam. Studio foto tu. Kepak. Kepak apa ni? Banyak punya. Ada studio foto dekat sini. Ada pusat perbelanjaan. Macam ni lah. Tak semayang kita ni. Sesat. Tiba-tiba jumpa orang solat macam ni tau. Tapi aku rasa ni bukan tempat yang betul-betul official solat dia. Dia macam tepi dinding orang solat. Sebab macam jauh sangat kan. Tiba-tiba ada bentuk pokok kat sini. Macam dalam gua lah. Sebab tu orang cakap ni sebenarnya bina anjing. Sebab macam bukan manusia yang buat tempat ni. Tiba-tiba ada bubar kat sini tau. Macam nak duduk pun macam bersalah. Takut ada ganggu apa-apa kat sini. Tu kolam tu depan tu. Tengok. Kolam. TV. TV rumah. Kolam mandi ya? Ada kolam mandi sini. Cool. Apa benda kita tengok, kita orang tengok ni. Nampak rasa macam mana? Dia macam nak cakap masjid. Memang masjid. Tapi tiba-tiba ada swimming pool. Lepas tu tiba-tiba tengah-tengah sembahyang bunyi kelawar kat atas. Bunyi kelawar kan. Lepas tu ada kolam, ada duit. Tiba-tiba ada kolam hajat. Dalam tu ada duit orang coin toss tu. Sikit je orang solat kat situ. So macam siapa yang solat sebenarnya? Aish. Nak kata unik. Ni misteri unik. Dia genre dia. Tak tahulah nak cakap apa. Mas, saya kaget ini, Mas. Adik orang sini ke? Ya. Lokal? Belajar? Di sini belajar? Di sini dia sekolah. Oh, di sekolah di situ. Asrama, asrama. Jadi ada tiap asramanya kan ada namanya kampungnya, kampungnya para santri. Wah. Ada Janubia. Dari mana? Dari Malaysia. Oh iya. Sudah tadi laporan izin pengurus. Tak tahu. Supirnya. Oh mestinya ini. Nah, masnya ini mestinya laporan. Oh di sana. Di pondok itu. Kalau nak masuk sini sebenarnya kena minta izin sebenarnya. Tapi kita tak minta izin sebab tak tahu. So kena minta izin baru macam kita selamatlah dalam ni. Saya pun, aku pun takut sebenarnya. Dia cakap dalam macam tu. Aku macam dia ada asrama dalam ni. Bukan asrama, macam tempat berkeluarga. Kampung-kampung semua dalam ni tau. Kampung yang cakap. Dia macam tempat tinggal lah untuk depa-depa ni. So depa tinggal kat dalam ni sampai ada keluarga lah. Sakit bang. Kenapa? Tak tahu, tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Sakit. Dia cakap nanti tadi saya jumpa orang tu. Ya. Dia cakap kalau orang luar kena minta izin dia cakap. Oh. Sebab kalau takut-takut ada apa-apa dia cakap. Oh, tu. Macam tu. Ha, takut ada benda-benda. Oh, macam jinnya banyak. Iya. Ha. Abang naik sampai atas. Naik ya. Sampai atas. Oh, tadi bawah aja tadi. Thank you.
kebetulan di kebun kita tinggal dua jenis saja. Yang pertama apel mana lagi yang warnanya hijau kekuning-kuningan. Mana lagi? Ini yang manis. Kalian tak pinjemin pisaunya? Ah, boleh. Nanti gua potong. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mau pakai ini apa? Kena pakai? Boleh. Boleh. Nah, satu. Sebabkan Kota Malang ni tanah dia tinggi, so dekat sini memang subur sangat-sangat tau. Kita orang sekarang ada dekat kebun apple tau. So dekat sini kita boleh petik apple sendiri terus makan kat situ. Yes. Dia bagi kita bakul macam ni dengan topi macam ni. So kita boleh rasa sendiri macam mana petani-petani apple. Kita jadi samurai apple lah ni. Samurai apple eh. Sekejap. Oh, ada pisau. Pisau je lah. Honestly, macam first time lah tengok pokok apple. Rendah-rendah rupanya. Ingat kan macam tinggi, kena panjat macam tu kan? Tidak, no, no. Tapi ni dia pokok-pokok dia macam ni kan? Apple ni di export ke? Export ke mana? Kita enggak export. Hantar ke mana? Kita akan masuk ke koperasi tempat sini aja. Nah, bisa dibedakan. Kalau ini kan dia udah terlalu matang, jadinya kayak gini. Ini apple apa nama dia? Apple mana lagi? Ini yang manis. Nah, kita ada racun ya? Kita nggak ada racun. Makanya kan apelnya nggak bisa besar. Nah. Sedap, sedap. Yang ini apa? Mana lagi? Nah, yang mana lagi? Yang manis. Ini besar, ini besar. Kau adalah samurai. Samurai kutip buah. Memang tak sangka sebenarnya dekat Indonesia ada pokok apple macam ni. First time tengok. Dia rupanya segugus-gugus macam ni. Tapi dekat sini kecil lah. Walaupun kecil dah masak tau. Lepas tu dekat sini buah dia tak ada racun lah. Dia cakap tak pakai racun langsung, tak pakai lilin. Kita boleh petik. Lepas tu turun makan lah. Jalak sikit, ada serangga-serangga kan. Kutu babi datang. Eh, macam tak masak ke. Dia cakap pokok sini semua masak. Tapi kalau petik apple kat sini, jaga-jaga. Ada maling apple. Apple a day, keep the doctor away. Oh, yeah. Kau ada tulis sekolah aku lah. Quotation. Quotation. Ada tulis kat sekolah. Quotes lah, quotes. Ini kerepek apa? Kerepek apple? Ya. Kerepek apple. Sudah lah. Cari buahnya aja tanpa ada campuran gula. Sudah, sudah, sudah. Itu kerepek tu berapa? 15,000. 15,000? Iya. Tengok, kerepek apple betapa kreatif ni diorang. So, ini apa? Kalau itu juga cuka, apple. Cuka apple. Yeah. Menarik lah. Segala produk apple ada beli-beli kat sini. Saya nak beli itu lah. Berapa kan? RM45,000. Terima kasih banyak. Banyak kita belajar pasal apple. Kita boleh beli segala produk-produk apple. Ada apple cider kat sini. Tapi dia punya kerepek ni memang sedap. So kalau siapa-siapa datang, kena komen saya nak beli. Lepas tu aku jumpa ni. Ada kuzi tadi. Ya Allah. Ya Allah, patah tu. Astaga. Aku kasi kebuktikan patah. Aduh, kacau lah. Lembek dah. Lagi 7 hari kat sini lah. Ayahnya telah berikan kau perlindungan. Apa tu? Kenapa? Wah. Uish. Gigi. Tengah-tengah jalan nak pergi Surabaya, tayar blue boom. Tadi abang Sukiman tengah laju ah. Pasalnya dalam 100 ke 120 macam tu. Tiba aku dengar bunyi pus. Dia terus keluar macam angin lah. Lepas tu tengok-tengok. Itulah kejadiannya. Ini adalah oyeh hari ini. Kita sebaik kita sempat sebelum hujan kan.
I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong. Dekat tepi Jambatan Suramadu ni ada banyak sangat kedai-kedai dekat sini. Diorang lepak sambil tengok matahari terbenam mau. Memang meriah sangat kat sini lah. Hai Mak, final Mak, final ni. Hah? Final ni perlu orang satu. Ini main lomba-lomba burung tau. Dia lepas burung, burung tutup bang, dia datang balik kat sini. Tengok burung siapa paling bijak lah tu. Selamat naik mata bang. Ini burung apa bang? Ha? Burung ano, burung keput. Merpati burung keput. Ke Malaysia banyak ya? Malaysia tak ada orang main macam ni. Tak ada. Cara main burung ni, seorang akan duduk kat sana, dia akan lepas burung jantan, dan orang yang dekat sini dia akan pegang burung betina tau. Dan burung jantan tu akan terbang datang ke burung betina. Ha. Akhirnya macam boomerang tau, macam dia lepas datang balik, rupanya tak. Seorang akan lepas kat sana and then dia akan datang dekat burung betina tu. Semua ada sangkar sendiri ya. Tengok. Dia galas macam tu. Biasanya kan dijodohkan dulu. Oh, dijodohkan dulu. Jadi yang jantan ni datang dekat isteri dia. Ha. Oh. Wow. Oi, dia kenal lah jodoh dia. Jadi seronok ah, daripada tak ada aktiviti kat sini, orang buat aktiviti sendiri. Adik ni nak RM2. Ha, bagi ah. Terima kasih. Nanti datang Malaysia kan? Datang kan? Ya itu. Habis. Bang, apa yang bukan pasir bang? Singgit. Terima kasih bang ya. Silap. Gak cukup. Bang, makasih bang. Yeah. Nah, popular. Ingat dia macam kenang-kenangan sebab dia tadi juga. Okey bang, makasih banyak bang. Terima kasih bang. Makasih. Ya, betapa meriahnya dia orang. Petang-petang tak ada aktiviti, dia orang buat pertandingan burung tiap minggu eh bang. Ya. Tiap minggu dia ada buat pertandingan burung dekat sini. Tengok. First time tengok. Kita pun ada tapi macam ni aku tak pernah nampak lah. Ada rasanya tapi tak pernah nampak. Meriah. Jom kita cari makan kat sekitar Jambatan Madura ni. Pulang bang. Ha? Makasih abang ya. Sama-sama. Kasih bang. Okey, belajar elok-elok. Ya bang. Tengok, diorang melepak bersila kat tepi pantai. Sambil makan, sambil tengok suasana laut. Jambatan, dan tunggu sunset sebenarnya kat sini. Jambatan Suramadu ni jambatan yang paling panjang yang ada kat Indonesia. Panjang dia 5 km. Dia yang ketiga terpanjang kat Asia Tenggara. Kalau macam Jambatan Pulau Pinang, dia yang pertama kat Asia Tenggara. Yang tu 13 km. So Jambatan Suramadu ni dihubungkan Pulau Jawa ni dengan Madura kat seberang sana. Kalau macam dulu, pulau kat sana dia macam tak develop. Bila adanya jambatan ni, dia orang senang lah berhubung, berinteraksi. So boleh buat bisnes kat sini. Petang-petang kat sini memang ramai sangat orang datang makan kat sini sambil tengok suasana sunset dekat Jambatan Suramadu ni. Madura. Sama macam rasa dia. Tapi dia punya ayam manis sikit.
Lepas tu dia dipanggang, dibakar. Sama je macam Malaysia. Tapi sedap. Kuyu kacang goreng, kuyu kacang goreng, kuyu. Ada macam-macam makanan dekat sini. Kita makan sate. Sate dia lain tau dengan sate Malaysia. Nampak bentuk dia? Sate kecil-kecil je. Comel je. Makan dengan nasi impit. Tapi dekat sini dia panggil lontong. Dia cakap sate dia lembut sebenarnya. Lembut gila. Dia rasa lebih kurang dengan sate Malaysia. Cuma sate ni terlalu nipis. Terlalu kecil. So kita makan macam tak puas sangat. Sate ni dia pakai semua isi tau. Isi ayam. So dia rasa memang lembut lah. Macam kita dia campur lemak, campur semua kan. Yang lain dia kecil. Macam satu pinggan ni RM15,000 dalam RM5 lah. Kalau sekat Malaysia. Makan sambil tengok suasana sunset. Dekat sini. Kenyang, serius. Satu makan satu pinggan ni kenyang. Sebab nasi dia banyak. Oh, pedangnya. Oh, baik. Banyak sebenarnya tempat yang kita stop sepanjang perjalanan kita ke Bromo, ke Tumpak Sewu ni. Banyak lah sebenarnya yang kita belajar. Kita dapat tengok macam mana culture orang-orang kat sini. Cara dia main burung, dia lepaskan masa lapang kan. Burung. Lepas tu, dia dapat tengok juga suka duka orang kat sini kan. Yes. Pakcik tu cerita betapa sedihnya dia, rumah dia hancur. Betul-betul. Semua. Dia sempat menyorok dalam toilet lah masa tu. Kan? Kisah kan. 2 jam dia menyorok dalam toilet, rumah lain semua ada hancur. Takut lah. Ada orang meninggal tertimbus dalam debu. Uish. Kalau setakat kita tengok dalam berita, tak ada apa, kita main sini, kita tengok. Macam mana keadaan tempat tu pun kita pergi tengok. Belum ni ada lagi. Betapa cantiknya Indonesia ni. Air terjun tu, Tumpak Sewu tu. Ya Allah, tak ada brain lah. Tak ada brain. 360 degree air terjun lah. Tak ada cakap tentu tu kan. Memang kita orang diam je tentu. Depan air terjun, belakang air terjun, kiri kanan semua air terjun. Lepas tu dia punya debris tu, dia punya apa. Tak tahu nak show mana ni. Epic sangat ni. 360 cantik. Sampai slipper jatuh dalam sungai. Dia berangkat. Setiap tempat sebenarnya ada keunikan dia lah. Kat Malaysia ada unit dia yang lain. Dekat Indonesia unit dia yang lain. So kita explore semua tempat. Kita belajar semua benda. Kita dapat jadi orang yang lagi berguna. Macam tu kan. Thank you juga SFT sebab bawa kita orang kat sini. Yes. Thank you juga Abang Rizky sebab jadi sporting sangat-sangat tau. Kawan tak memang takkan dapat lah trip macam ni kalau tak ada SFT dengan Abang Rizky kita ni. Tapi kita tak habis kat sini lagi sebenarnya. Kita orang nak pergi ke Jogja lagi sebenarnya. Asalnya kalau pusing satu Indonesia mungkin setahun kot. Tahu. Sebab itulah kerja kita orang. Travel to tell stories. Yeah. Terima kasih subscribe. Kita jumpa next time. Dekat Jogja. Bye. Jogja. Tak nampak. Okay, bye. Ah, baru sikit tunggu lama. Nak, barunya. Okay. Kejap saja. Nyanyi sikit. Ya, nyanyi sikit. Sedih hatiku tak dapat masalah. Apa ni? Tak tahulah video ni sesuai tak untuk penonton di rumah. Untuk penonton kecil-kecil ni.